Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ali Pramasakti, NIM K11120037. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai minang Eutim Safinis pada tugas pangan air laut 1. Pertama-tama, kita akan membahas terkait dengan morfologi Eutim Safinis. Jadi Eutim Safinis ini adalah merupakan nama lain atau nama ilmiah dari ikan tongkol yang memiliki ukuran tubuh sedang memanjang seperti torpedo mempunyai dua sirip punggung yang dipisahkan oleh celah sempit, di mana sirip punggung pertama diikuti oleh celah sempit dan sirip punggung kedua diikuti oleh 8 sampai dengan 8 sirip tambahan. Yang kedua, kita berbicara mengenai penyebaran juga habitat Eutim Safinis. Jadi pola penyebaran ikan tongkol kerap disamakan dengan ikan tuna karena keduanya memang tidak jauh berbeda dan khas spesies. Di mana kedua jenis ikan ini sama-sama pemakan daging, hidup dan berburu makanan yang untuk scoling atau burung-burung. Berbicara mengenai habitatnya, biasanya ikan tongkol ini dan ikan tuna memang ditemukan aktif dalam bentuk bergerombol ketika bermakan malam hari, di mana biasanya hidup di perairan laut kedalaman hingga 50 meter, di kawasan tropis dengan suhu 27 sampai dengan 20 derajat Celcius, di mana spesies ini merupakan bagi dari predator yang rakus karena memakan segala jenis biota laut yang berukuran kecil. Namun, terlepas dari itu, tongkol adalah mangsa yang sangat diburu oleh ikan hiu dan ikan marlin. Selanjutnya, berkaitan dengan pola adaptasi. Jadi, pola pertumbuhan yang dipisah ini satu ikan tongkol, baik betina maupun jantan, gabungan bersifat alometrik positif, yang pertumbuhan membuatnya lebih cepat daripada pertumbuhan panjangnya. Rata-rata ukuran pertama ditangkap, itu lebih kecil dengan ukuran pertama kali matang gonad, sehingga sebelum ikan tersebut tertangkap, ikan belum melakukan proses recruitment. Dimana proses pemijahan ikan tongkol ini diduga terjadi pada bulan Agustus pada puncaknya. Hal ini dilihat dari sebaran EKG 4 yang terdapat di bulan ini, dan tongkol memijah secara bertahap atau secara parsial atau bisa dibilang parsial spawner. Selanjutnya mengenai pola reproduksi. Jadi pola reproduksi, rasio kelamin ikan tongkol dan jantan maupun betina berdasarkan di square di P3 labuan adalah 1,59 sedangkan di P3 dan facing 1,40. Dimana ikan tongkol di selat Sunda menunjukkan pola pertumbuhan simetrik. Puncak pemijahan ikan tongkol diduga pada bulan Agustus dari pemijahan total spawner atau spawner parsial, di mana volumitas ikan tongkol ini berkisar sampai 4.000 sampai 1.1.000 butir telur. Selanjutnya kita berbicara mengenai nilai ekonomi daripada Eutim Safinis. Eutim Safinis ini atau ikan tongkol memiliki potensi yang cukup tinggi dalam bidang ekspor serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Walaupun demikian, di Indonesia masyarakatnya masih dibilang sangat rendah dalam hal konsumsi ikan tongkol atau Eutim Safinis. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada ekonomi Indonesia, di mana kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tingginya energi yang dikandung pada tongkol atau Eutim Safinis. Sedangkan berita mengenai dengan ekologi Eutim Safinis, jadi seperti apa ekologi Eutim Safinis ini? Jadi kan tongkol ini termasuk ikan yang hidup pada perairan lepas, namun dekat dengan garis pantai. Ikan-ikan muda sering masuk ke dalam teluk atau pelabuhan. Gerombolan yang berbentuk sama spesies lain terdiri 100 sampai dengan 50.000 ekor, termasuk predator oportunistik dengan jenis makanan dari ikan kecil, dari kelpudiae dan engraudidae, mencumi krustasea sampai dengan zooplankton. Pada umumnya dia itu mengenai perairan panas dengan suhu 20 sampai dengan 28 derajat Celcius pada kedalaman 40 meter. Selanjutnya kita berbicara mengenai nilai gizi Eutim Safinis. Jadi paparan slide yang saya terangkan pada penjelasan ini, jadi Eutim Safinis itu mengandung unsur kimia yang ada dalam diri kontainer 1,3 kalori, air 70,4 mg, protein 26,2 mg, lemak 2,1 mg, kadar abu 1,3 mg, kalsium 8 gram, fosfor 220 mg, besi 400 atau 4 mg,
Natrium 52 mg, kalium 407 mg, tiamin 0,03 mg, riboflavin 0,15 mg, asam askorbat 2,0 mg. Nah, jadi tirosafinasi ini merupakan ikan yang memiliki gizi yang tinggi. Dalam hal ini proteinnya juga asam aminonya. Di mana asam lemak ini dia amino atau omega 3. Jadi sangat penting untuk mempertimbangkan nilai gizi daripada ikan safinis. Sekian untuk penjelasan dari saya terkait dengan ikan safinis, nilai morfologi sama dengan nilai gizinya. Kurang lebihnya mohon maafkan. Bila itu boleh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.